Pagi teman-teman kelas 4. Semoga sehat terus ya. Coba deh kalian tengok keluar rumah dan lihat di sekitar tempat tinggalmu. Tentunya ada kendaraan yang lalu lalang kan? Baik itu sepeda, sepeda motor, maupun mobil. Kendaraan itu ada yang lama dan ada yang baru. Kendaraan lama ada yang punah dan kamu tidak bisa melihatnya lagi. Contohnya helica. Jangan lupa berdoa ya teman-teman, agar semua aktivitas kita berjalan dengan lancar. Teman-teman, adakah kendaraan di tempat tinggalmu yang kini udah tidak ada lagi? Kendaraan apakah itu? Tanyakan kepada orang tuamu ya. Jangan lupa menjawabnya ya teman-teman. Ayo kita semangat menghadapi hari ini. Semangat teman-teman. Teman-teman, coba deh perhatikan gambar ini baik-baik. Menurutmu, sedang apa anak perempuan itu? Apakah kamu bisa menebak gambar yang ada di sekelilingnya? Kali ini, kita akan sama-sama membaca buku cerita berjudul Dunia Tanpa Roda. Hai teman-teman kelas 4. Apa yang terjadi jika dunia tanpa roda? Yuk kak, kita mulai baca bersama. Teman-teman, tahukah kamu apa itu roda? Ya, roda adalah benda bundar yang bisa berputar. Pasti kamu pernah melihatnya di mobil atau sepeda. Ada roda yang besar, ada pula yang kecil. Kadang roda tersembunyi, misalnya di dalam jam. Bentuknya bergerigi sehingga disebut roda gigi. Roda gigi menggerakkan jarum jam. Gabungan roda dengan alat-alat lain membentuk alat mesin. Kita menggunakan mesin untuk memindahkan barang-barang dan untuk meringankan pekerjaan yang berat. Untuk itu, ada banyak sekali mesin. Namun, bagaimana ya kalau tidak ada roda di dunia ini? Pasti semua mesin tadi tidak ada kan? Jika tidak ada mesin, tentu tidak ada barang-barang yang dihasilkan oleh mesin. Jika tidak ada mesin, semua benda harus dibuat dengan tangan atau dibantu hewan. Namun, terkadang ada masalah. Kadang-kadang hewan tidak mau menurut. Yang jelas, tanpa roda, hidup kita akan berbeda. Banyak hal yang akan hilang, namun tidak semuanya buruk. Jika tidak ada roda, tidak akan ada asap kendaraan. Berarti, tidak akan ada pula limbah yang mengotori sungai. Jadi, mana yang kamu pilih? Dunia dengan roda atau tanpa roda? Sebelum menjawab itu, ayo. Kamu tahu apa itu roda? Tahu kak. Roda itu adalah benda bundar yang bisa berputar. Tepat sekali. Nah, menurut adik-adik di rumah, bagaimana ya jika di dunia ini tidak ada roda? Lalu, hewan apa yang bisa digunakan untuk membantu bekerja? Coba diskusikanlah bersama orang tua atau pendamping belajar kalian. Tulis jawaban pada buku catatan kalian ya. Oh iya teman, kakak punya sebuah informasi nih. Kamu pernah dengar tidak? Dulu di tahun 1970-an ada kendaraan di Jakarta yang bernama helica. Helica itu akronim dari helikopter dan beca. Unik kan namanya? Kendaraan ini disebut helica karena memiliki bentuk seperti helikopter dan beca. Wah, info yang sangat menarik, teman-teman.
Hai teman-teman, lihat nih ya, adik sedang sibuk menulis. Kira-kira adik lagi menulis apa ya? Ini loh kak, tentang pilihanku menyukai dunia dengan roda atau dunia tanpa roda. Memangnya kamu suka yang mana? Rahasia dong kak, nanti aku diskusikan dengan kakak langsung saja ya. Oke, nah adik-adik di rumah, bagaimana dengan pilihan kalian? Lebih menyukai dunia dengan roda atau dunia tanpa roda? Tulislah pilihan kalian, memberikan alasannya ya. Adik-adik bisa menuliskan alasannya dengan cara seperti ini. Kamu bisa mendiskusikan hal ini dengan anggota keluargamu loh. Yuk, kita menulis. Semangat! Hai teman-teman kelas 4. Apakah kalian sadari pada bacaan yang kita baca tadi mengandung kata-kata baru loh? Ini dia diantaranya. Ada gerigi, mesin, dan limbah. Gerigi adalah gigi tajam pada tepi, seperti gergaji dan piringan sepeda. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Contoh, limbah pabrik, mencemarkan air di daerah sekitarnya. Itulah kata baruku pada hari ini. Diingat ya teman-teman, kata dan beserta maknanya. Kalian juga dapat catat kosakata baru pada buku kalian ya. Terima kasih, semangat semua! Hai teman-teman, ini dia yang paling kita semua tunggu-tunggu. Bermain games! Yeay! Ya, jadi kali ini kita akan bermain melengkapi kalimat rumpang dengan pilihan kata yang akan ditampilkan di smart screen. Silakan smart screen, tampilkan pilihan katanya. Ini dia pilihan katanya. Ada limbah, jam, mesin, roda, asap, dan tangan. Baiklah, ayo kita mulai. Kalimat pertama. Silakan smart screen. Titik-titik adalah benda bundar yang bisa berputar. Ya, adik. Roda. Mari kita kunci jawabannya. Ya, benar. Kalimat rumpang selanjutnya. Silakan smart screen. Gabungan roda dengan alat lain akan membentuk titik-titik. Mesin enggak? Mesin. Bagaimana teman-teman di rumah? Apa jawaban kalian? Kita kunci jawaban adik ya. Baiklah, kalau begitu mari sama-sama kita cek jawabannya. Silakan smart screen. Benar. Gabungan roda dengan alat lain akan membentuk mesin. Kalimat rumpang selanjutnya, silakan smart screen. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk menjawab. Siap? Kalimat rumpang berikutnya adalah, jika tidak ada mesin, semua benda dibuat dengan titik-titik. Saya tahu. Tahan dulu, adik. Biarkan teman-teman di rumah yang menjawabnya. Gimana yang di rumah? Sudah menjawab? Baik kalau sudah menjawab. Kita lanjut ke kalimat rumpang selanjutnya ya. Ini dia smart screen. Kadang roda tersembunyi, misalnya di dalam titik-titik. Saya tahu. Jangan dijawab dulu adik. Kita beri kesempatan lagi untuk teman-teman yang di rumah. Kalimat rumpang selanjutnya, silakan smart screen. Jika tidak ada roda, tidak akan ada titik-titik kendaraan. Apa jawabannya? Tahan adik, kakak yakin teman-teman di rumah juga bisa menjawabnya dengan benar. Sudah dijawab? Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalimat rumpang selanjutnya. Silakan smart screen. Tidak ada juga titik-titik yang mengotori sungai. Kakak, please, saya boleh jawab kak? Boleh ke tidak ya? Baiklah, apa kupu jawaban? Limbah.
Tidak ada juga limbah yang mengotori sungai. Baik, kita kunci jawabannya. Gimana smart screen? Benar. Wah, selamat adik. Adik hebat. Teman-teman di rumah juga hebat kan? Tapi gamesnya udah selesai nih. Jangan sedih ya. Kita lanjut lagi nanti. Semangat semua. Aku habis mengisi jurnal bacaanku nih. Wah, sihir semakin banyak ya. Bagaimana dengan kalian? Sejak hari pertama, kita semua sudah mengenal berbagai macam cerita dan informasi tentang alat transportasi. Mulai dari ditemukan roda, hingga polusi udara. Nah, pada hari ke-6 nanti, kamu akan membuat tulisan tentang tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Kamu bebas memilih tanaman apa saja. Mulai hari ini, mintalah saran pada anggota keluargamu tentang tanaman yang akan kamu tulis. Kalau aku sudah memilih tanaman bonsai sebagai bahan tulisanku. Silakan kalian pilih juga. Semangat terus ya teman-teman, walaupun kita belajar di rumah. Dihitung kak, banyaknya kotak merah muda membentuk bangun pada gambar ini. Boleh kakak lihat? Boleh nih kak. Oh, bagaimana kalau kita minta bantuan teman-teman di rumah? Boleh kak, ayo teman-teman di rumah, hitung juga ya. Ini dia gambarnya, bisakah kalian menghitungnya? Tuliskan banyak kotak merah muda yang membentuk bangun pada gambar A dan gambar B. Jika sudah kalian hitung, tulis jawaban kalian di buku kalian ya. Dan mintalah orang tua atau wali untuk mengeceknya ya. Ayo teman-teman kita hitung. Selamat berhitung. Oke. Hai teman-teman kelas 4, lihatlah gambar-gambar ini. Ada beberapa hewan yang dijadikan sebagai alat transportasi. Ada kuda, ada sapi, ada unta, ada kerbau, dan lainnya. Nah, untuk itu, marilah teman-teman semua simak. Kakak akan membacakan bahan bacaan berjudul
hewan sebagai alat transportasi. Baiklah, mari kita mulai. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Alat ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, walaupun jenisnya berbeda dengan apa yang kita gunakan saat ini. Alat transportasi manusia yang pertama adalah anggota tubuhnya sendiri. Umumnya tangan dan kaki. Setelah itu, karena kebutuhan untuk memindahkan lebih banyak objek ke tempat yang lebih jauh, manusia mulai menggunakan hewan. Hewan umumnya digunakan sebagai alat transportasi untuk perjalanan darat. Jenis hewan yang umumnya digunakan adalah kuda, unta, sapi, lembu, gajah, dan keledai. Sebelum penemuan roda, hewan digunakan langsung untuk mengangkut beban. Misalnya, manusia naik ke atasnya, ataupun meletakkan barang di punggung badannya. Untuk itu, biasanya dipilih hewan yang berukuran besar agar dapat menanggung beban. Berikut adalah perbandingan jarak tempuh dari beberapa jenis alat transportasi tradisional. Perhatikan ya, ada beberapa alat transportasi yang ditempuh dengan berbagai jarak. Ada yang berjalan kaki, menggunakan kuda, gajah, sapi, unta, keledai, dan lembu. Penyajian data dengan diagram batang memudahkan kita untuk membaca informasi. Ayo kita belajar matematika dan ketahui kegunaannya ya. Oke, Kak. Berikut adalah perbandingan jarak tempuh dari beberapa jenis alat transportasi tradisional. Dari data diagram batang ini, meskipun tidak semua hewan berjalan dengan cepat, tetapi sebelum alat transportasi modern ditemukan, hewan digunakan karena memiliki keunggulan dalam mengangkat beban. Oh, begitu. Nah, beritahu Kakak ya, apakah di daerahmu masih ada yang menggunakan hewan sebagai alat transportasi? Mungkin menggunakan gajah atau lainnya. Berikan jawabanmu ya, tidak usah ragu dalam menjawab dan mengutarakan pendapatmu ya. Kau buat apa, Di? Sudah saya merawat mama punya tanaman. Sudah dong, Kak. Saya sudah kasih pupuk. Saya sudah menyiram secara rutin. Bagus. Nah, sekarang Kakak ada ini. Ini ada buku, pulpen, dan alat perekam. Buat apa ini, Kak? Pulpen, buku, sama alat perekam? Nah, bagaimana kau dengan teman-teman di rumah jadi wartawan cilik? Wah, mau dong, Kak? Teman-teman, apa yang harus kita wawancarai? Wawancarailah anggota keluargamu di rumah terkait dengan hewan yang mereka ketahui sebagai alat transportasi dan pernah mereka gunakan sebagai alat transportasi. Oh, begitu. Terus kalau sudah, Kak? Nah, kalau sudah, kalian coba sajikan datanya dalam tabel dan diagram batang di buku atau lembar kerjamu ya. Ini dia bentuk tabelnya. Nomor 1, kita pakai sebagai contoh ya. Nama hewan, kuda, anggota keluarga yang mengetahui nama, ayah, ibu, kakak, nenek. Banyaknya 4. Anggota keluarga yang menggunakan nama ayah, nenek, banyaknya 2. Dan ini bentuk diagram batangnya. Sumbu yang ke atas menunjukkan banyaknya jumlah anggota keluarga yang mengetahui dan memakai. Sumbu yang ke samping adalah nama-nama hewan yang digunakan sebagai transportasi. Diagram batang yang berwarna pink menunjukkan orang yang mengetahui dan yang berwarna biru orang yang menggunakan. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Ayo lakukan segera. Jangan menunda pekerjaan. Nanti malah tertumpuk dan akan terasa berat. Semangat semua. Yuk kita mulai wawancaranya. Semangat. Semangat. Adik, ada main apa nih? Saya ada main kapal-kapalan. Daripada kau tinggal main terus, lebih baik kau bermain dan berlatih bersama kakak. Jauh lebih bermanfaat. Boleh, Kak. Baik, apa kau sudah bisa buat diagram batang? Bisa sih, Kak. Tapi,
saya masih sedikit ragu. Bagaimana dengan teman-teman kelas 4 di rumah? Baik, kalau begitu tidak ada salahnya kan kalau kita coba berlatih bersama-sama? Bener banget, Kak. Sekarang coba perhatikan tabel ini. Dapat dilihat dalam tabel ada data tentang nama hewan, berat hewan, dan berat beban maksimum yang dapat diangkut dalam ukuran berat kilogram. Nah, coba data dalam tabel ini kalian buat dalam bentuk diagram batang di buku atau di lembar kerja kalian masing-masing ya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Jangan ragu ya untuk menjawabnya. Oke, Kak. Hai semua teman-teman kelas 4. Banyak sudah hal yang kita lakukan hari ini. Masih ingat kan kalian? Ya, tadi kita sudah sama-sama membaca buku cerita berjudul Dunia Tanpa Roda. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari buku ini. Di antaranya kegunaan roda. Selain itu, ada juga sekilas info dari kakak mengenai helicak. Lalu kita menulis tentang apa yang kita pilih, dunia pakai roda atau dunia tanpa roda. Kita menuliskan pendapat, lalu menceritakan pada orang tua atau wali di rumah. Lalu kakak memberikan kosa kata baru. Kemudian kita bermain games, melengkapi kalimat-kalimat rumpang dengan pilihan kata yang sudah disediakan. Lalu adik menulis jurnal mengajak teman-teman. Bagaimana dengan materi numerasi? Kita tadi sudah menghitung jumlah kotak yang membentuk bangun. Kemudian, apa lagi yang dipelajari? Kita menyimak bacaan hewan sebagai alat transportasi. Kemudian, kita belajar membaca grafik dari diagram batang. Kita juga melakukan wawancara, membuat tabel hasil wawancara, kemudian mengubah datanya menjadi diagram batang. Wow, sangat luar biasa ya. Banyak hal bermanfaat yang sudah kita lakukan hari ini. Tentu saja, semua berkat kakak. Ya, kita memang tidak boleh pelit dalam berbagi ilmu. Ya, habis di waktunya. Jangan murung dong, Dik. Tenang, masih ada hari esok. Dan masih banyak ilmu lainnya yang menunggu untuk kita pelajari. Iya, Kak. Wah, adik udah gak sabar nih. Tenang, sekarang gunakan waktumu untuk istirahat sejenak, usai belajar dan mengerjakan tugas. Kamu juga butuh relaksasi loh, agar tubuh dan pikiranmu tetap fit. Ya, Kak. Benar banget. Kalau begitu, kakak dan adik pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah!